Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nuraini Carry Life. Hari ni Kak Noh nak buat aktiviti lama yang Kak Noh dah tak buat. Hari ni Kak Noh nak mengancing. InsyaAllah kalau tak ada apalah. Okay, tapi cuaca agak macam nak hujan. Tapi insyaAllah kebetulan kakak ajak tadi untuk kita pergi mancing. Kat mana nanti kita kongsi kat sana ya. Jom. Kak Noh dah sampai location. Tengok ni locationnya. Ya Allah. Beginilah dia. Dah sampai tempat yang dituju. Beginilah dia kawan-kawan. Okey kawan-kawan, ini dia kawasan yang Kak Noh nak pancing. Ni dia macam empangan. Ni ada perumahan lah kat belakang perumahan. Ni tak jauh dari rumah Kak Noh, lebih kurang dalam 10 minit. Oh kawan-kawan, Kak Noh tak dapat nak shoot lagi. Nanti kita set dulu baru kita boleh shoot ya. Tak tahu boleh letak ke tak, sebab Kak Noh tak bawa tripod. Kak Noh bawa monopod je, mini pot, jadi susah sikit lah. Okay kawan-kawan, ni Kak Noh dah siap dah. Susah nak set Kak Noh pakai ni, susah kalau sebab tak ada tripod. Jadi susah ya, Kak Noh ni dah letak ini umpan cacing ya. Kak Noh sebenarnya kalau ikutkan agak tak berapa berani dengan cacing. Tapi kalau dah buat mancing, Kak Noh lupakan pasal tu. Sebab Kak Noh minat mancing, jadi kena tahan lah. Okay, jom kita pancing ya. Kawan, kita dah mula mancing. Kita tengoklah ada ikan ke tak. Ni Kak Noh, kamera Kak Noh ni agak tak berapa nampak. Dia arus dia berjalan. Jadi Kak Noh punya pancing tu pelampung dia tak nampak kawan-kawan tu. Nampak tak warna kuning tu? Itu Kak Noh punya pancing lah. Ya. Dia bergerak sikit. Mungkin Kak Noh kena betulkan dulu dia punya pelampung tu, sebab nampak bergerak maknanya dia terlampau rendah ya. Kak Noh kena pindah pot dekat 20 minit tak ada hasil. Jadi kita tak putus asa, kita cuba lagi. Kita tengok ya. Kita cari tempat lain pula. Kawan-kawan, Kak Noh dah pindah tempat. Tak ada kawan-kawan. Kak Noh tukar tempat pula, tukar pot. Aduh, kawan-kawan. Beginilah tempatnya. Ni, jangan risau ya. Ini kawasan selalunya ada orang Kak Noh yang pergi. Jadi, tak risaulah dari segi keselamatan. InsyaAllah. Ni ada petai Cina kawan-kawan. Kak Noh ingat nanti nak ambil. Kan? Peta Cina ni. Nanti Kak Noh nak ambil ya. Ni Kak Noh nak pergi pot. Kak Noh nak pergi dulu. Jom kawan-kawan. Kak Noh dah mengah-mengah kan kawan? Ni Kak Noh nak pasang umpan tempat kedua ya. Tempat kedua. Pot yang kedua lah. Nampak muka Kak Noh tak? Okey. Nampak luas kan? Ni empangan ya. Kunci air untuk menghalang air garam masuk. Sebab itu sebelah sana dah bakau. Hutan bakau. Jadi dia ada empangan macam ni lah untuk menahan air garam masuk ya. Ikan selalunya ikan talapia lah. Ada flower horn pun ada. Sebab orang kadang yang lepaskan tu dia jadi ada kat sini. Mengah kawan-kawan. Kak Noh ulang alik, ulang alik. Ni. Jom kita mancing. Tu anak buah Kak Noh rampai lah. Anak buah. Anak kakak. Datang sini juga dia. Kakak pun ada kat sini. Nak mancing. Kita pot. Alah. Wala. Masih. Tolak ala. Berbulut ada. Kita tunggulah hasilnya nanti. Itulah kawan-kawan ni. Sama je pot yang kedua ni pun. Tenang setenang-tenangnya ya. Mudah-mudahan adalah. Kak Noh makan kerja. Dah boring dah. Dekat 1 jam tak ada hasil. Kita tunggulah lagi ya. Okay. Setelah tukar tempat yang ketiga. Ini ikan yang pertama Kak Noh. Ini kami panggil ikan lunduk atau ikan duri ya. Ni tempat yang ketiga. Baru dapat. Okey, ini Kak Noh cabut dululah. Kita tengok berapa hasil Kak Noh hari ni setelah mancing berjam-jam. Okey kawan-kawan, sekarang viral ikan siakap mahal kan. Hari ni Kak Noh dapat siakap free. Alhamdulillah ni Kak Noh dapat hasil. Tak sangka pula hari ni Kak Noh dapat siakap. Alhamdulillah. Okey, kita sama mancing. Kawan, alhamdulillah. Hari dah balik dah. Kak Noh tak dapat nak shoot ketika Kak Noh mancing sebab Kak Noh tak bawa tripod, jadi agak susah. Jadi alhamdulillah hasil hari ni bolehlah memanggakan. Okey. Hari ni alhamdulillah dapatlah.
extra tadi dapat siakap. Walaupun tak berbesar tapi bolehlah kan. Okey, kita tengok hasil kita hari ni. Kawan-kawan, hasil kita dapat siakap seekor. Ikan kecil tu lebih kurang dalam 20 ekor lebih lah. Alhamdulillah. Besar-besar juga. Ni sajalah kawan-kawan hasil kita. Alhamdulillah. Okey kawan-kawan. Okey kawan-kawan, ini dia hasil hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat juga Kak Noh hari ni lebih kurang dalam 20 ekor lebih lah. Alhamdulillah, termasuk siakap tu. Tadi video kita hari ni agak penat, dah petang. Okey, kita nak balik lah. Okey, jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, jumpa lagi.